Hadirin sekalian, acara Wisuda Daring Sekolah Tumbuh akan segera dimulai. Acara ini disiarkan langsung melalui Zoom Cloud Meetings dan juga YouTube channel Sekolah Tumbuh. Berikut kami bacakan aturan Wisuda Daring Sekolah Tumbuh tahun ajaran 2019-2020. Selama acara berlangsung, mode suara akan diatur secara terpusat oleh panitia. Selama acara berlangsung, mode video harus tetap diaktifkan. Dilarang menggunakan fasilitas chat Zoom meeting selama acara berlangsung. Seluruh peserta wisuda harus tetap mengikuti rangkaian acara dengan hikmat hingga selesai dan tidak diizinkan untuk leave meeting. Yang terhormat Ketua Yayasan Edukasi Anak Nusantara Bapak KPH Wironegoro MSC, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Disdikpora DIY Bapak Didik Waryana Wardaya SE MPD MM, seluruh jajaran kepala sekolah di Sekolah Tumbuh Yogyakarta, edukator dan staf Sekolah Tumbuh, tamu undangan dan orang tua wali siswa Sekolah Tumbuh Yogyakarta, serta wisudawan-wisudawati yang kami cintai dan kami banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun wisuda kali ini sangat berbeda dari wisuda-wisuda sebelumnya, kami tetap berharap prosesi wisuda ini tetap menjadi berkesan dan penuh makna. Untuk melepaskan tunas-tunas bangsa ke cita-cita dan mimpi di jenjang-jenjang berikutnya. Pastinya kami juga berharap hadirin yang mengikuti prosesi wisuda daring kali ini juga dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan serta mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tema kita pada wisuda daring kali ini adalah Hamemayu Hayuning Bawono. Dan pada kesempatan kali ini, saya Widi dan saya Ana, kami akan memandu acara wisuda daring Sekolah Tumbuh tahun pelajaran 2019-2020. Acara yang pertama yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Tumbuh. Untuk hadirin dimohon berdiri. Thank you.
sambutan Ketua Yayasan Edukasi Anak Nusantara dilanjutkan dengan pemindahan tali toga secara simbolis. Kepada Bapak KPH Wilonegoro MSC, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Sejahtera, dan Salam Rahayu untuk kita semua. Yang kami hormati Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, yang kami cintai para lulusan sekolah tumbuh dari jenjang SD, SMP, SMA, dari kampus SD Tumbuh 1, SD Tumbuh 2, SD Tumbuh 3, SMP, dan SMA Tumbuh. Yang kami hormati juga para orang tua murid dan segenap jajaran pengajar dan staf sekolah tumbuh. Wisuda tahun ajaran 2019-2020 ini terasa sangat berbeda. Tidak bisa dilaksanakan seperti biasa dikarenakan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga tidak bisa dilakukan secara tatap muka demi kita bisa mencegah penyebaran virusnya. Namun kita tidak perlu berkecil hati, wisuda yang dilaksanakan secara daring ini tidak mengurangi makna dan arti bahwa proses pendidikan sudah dilaksanakan sebaik-baiknya, para lulusan sekolah tumbuh sudah mencapai akhir dari tahapan pendidikan di sekolah tumbuh, baik secara akademis, pembentukan karakter, sosial, dan budaya. Selamat menempuh pendidikan di jenjang berikutnya. Semoga selalu diberikan kesuksesan dalam mencapai academic milestone selanjutnya. Pandemi ini terjadi membuat kita harus belajar banyak terhadap perubahan. Perubahan yang ada adalah sebuah hal yang selalu diajarkan di dalam nilai-nilai ketumbuhan, di mana kita harus siap akan perubahan, adaptasi, dan akan melahirkan inovasi-inovasi baru. Lulusan 2019-2020 ini akan dicatat dalam sejarah sebagai sebuah angkatan yang memulai perubahan itu sendiri. Ditiadakannya ujian nasional, pencatatan nilai kelulusan, pembelajaran secara daring, dan lain-lain adalah sebuah awal budaya baru di dunia pendidikan yang akan kita laksanakan di masa akan datang. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para lulusan sekolah tumbuh tahun ajaran 2019-2020. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada para orang tua yang sudah menitipkan pendidikan putra-putrinya kepada kami di sekolah tumbuh. Kerjasama yang baik para orang tua dan jajaran sekolah tumbuh yang sudah memberikan dedikasi optimalnya semakin meyakinkan kami di sekolah tumbuh bahwa sekolah tumbuh harus menjadi lentera kehidupan yang harus terus menyala di antara kegelapan yang terjadi pada masa pandemi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak KPH Wilonegoro dimohon tetap berada di tempat. Selanjutnya kami undang ke depan untuk perwakilan wisudawan wisudawati kepada Ananda siswa kami tercinta, dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini secara simbolis saya akan memindahkan tali toga sebagai tanda prosesi wisuda dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku Ketua Yayasan Edukasi Anak Nusantara, dengan ini mewisuda 102
wisudawan dan wisudawati Sekolah Tumbuh tahun ajaran pelajaran 2019-2020. Selanjutnya kami persilahkan orang tua yang berada di rumah untuk melakukan pemindahan tali toga kepada putra-putrinya. Terima kasih atas kerjasama orang tua dan siswa-siswi di rumah yang kali ini dilakukan sendiri pemindahan tali toganya. Terima kasih kepada Bapak KPH Wironegoro, juga siswa-siswi tercinta. Baik, acara selanjutnya yakni prosesi wisuda. Hadirin sekalian, inilah wisudawan dan wisudawati Sekolah Tumbuh tahun ajaran 2019-2020. SD Tumbuh 1, Ahmad Faiz Nafiu, putra dari Bapak Marjana dan Ibu Eli Andriani. Crescentia Kalista, putri dari Bapak Ari Setiawan dan Ibu Francisca Odilia. Devara Sofa Indratma Hamidani, putra dari Bapak Anjar Ragil Sunarto dan Ibu Umi Kalsu. Dia Wafi Wahyu Iskandar, putri dari Bapak Ferry Iskandar dan Ibu Wahyu Nita. Janitra Nuavide Adi Rajasa, putra dari Bapak R. Derajat Sulistyo Widiharto dan Ibu Fitri Andiaswuri. Johanna Sophia Prayoga, putri dari Bapak Benediktus Tulung Prayoga dan Ibu Nevi Kurnia Arianti. Mata Air, putra dari Bapak Roni Agung Rahmanto dan Ibu Fitria Agustina. Mirel Atia Kiara Sheva, putri dari Bapak Pepen Supendi dan Ibu Sri Damaryanti. Muhammad Gibran Errol Albugisi, putra dari Bapak Muhammad Iqbal Apeng dan Ibu Dona Grisdianti Adi Mahatma. Rayung Laksita Anggantari, putri dari Bapak Bayu Eka Pamura dan Ibu Edi Tias Desi Prastiawati. Talita Prasaya, putri dari Bapak Doni Reza dan Ibu Niwayan Dewi Diani. Yeskil Pandita, putra dari Bapak Herman Yosep Suripto dan Ibu Sularti. Yohana Anggita Sekarsiwi,
putri dari Bapak Ludiana dan Ibu Yetri Siswi Widyaningsih. Zevanya Matilda Raharjo Kentoyo, putri dari Bapak Wuryadi Kentoyo dan Ibu Elvira Linda Liliana Hariman Raharjo. Christian Kenzi Sinaga, putra dari Bapak Benyamin Langgu Sinaga dan Ibu Helta Ruli Sitobua. Anissa Syawalia Hauri Safran, putri dari Bapak Paundra Ferdiansyah dan Ibu Martina Widyastuti. Alicia Irawati Van Passen, putri dari Bapak Frank Van Passen dan Ibu Rita Irawati. Andreas Risang Paramarta Adi Citra, putra dari Bapak Haksoko Saptono dan Ibu Engelberta Ita Perwitasari. Hedona Raditya Tiaga, putra dari Bapak Basuki Rahmat Eko Sulistianto dan Ibu Yuhi Wahyuni. Leonardo Cesta Baskara Adiwangsa, putra dari Bapak Thomas Iskandar Kunto Aji dan Ibu Yohana Rosita Weningsari. Wisudawan Wisudawati SD Tumbuh 2. Angelia Novana, putri dari Bapak Catur Hendra Setiawan dan Ibu Susana. Atala Ilham Kelana, putra dari Bapak Suprianto Haryanto dan Ibu Santi Widyastuti. Grace Cha Grehenson, putra dari Bapak Gusti Grehenson dan Ibu Yesi Francisca. Latifah Jinglangi Bumi Pamungkas, putri dari Bapak Pamungkas Wahyu Setianto dan Ibu Ari Murtiyati. Lirang Seruni, putri dari Bapak Balans Perdana Putra dan Ibu Inggit Kiliheni. Mikhail Sibil Eman, putra dari Bapak Army Christopher Eman dan Ibu Vianney Lydia Tinamberan. Nashita Ayla Andrapuri, putri dari Bapak Gatot Praptono dan Ibu Puti Arianti. Erheyan Zafir Muhammad, putra dari Bapak R. Heru Hendarto dan Ibu Rahma Arundika Kartini. Sang Kompiang Bramanda Elskar Wirawan, putra dari Bapak Sang Kompiang Wirawan dan Ibu Kade Indrayati Nimba.
Sairotratulani, putri dari Bapak Norman Hendrasyah dan Ibu Neri Novita. Sabitah Naswa Syamilah, putri dari Bapak Fikri Ausyah dan Ibu Evi Oktoriani. Arta Kautsar Nasution, putra dari Bapak Panyusunan Nasution dan Ibu Woro Prastiwi. Aleta Jasi Flea, putri dari Bapak Imam Risdianto dan Ibu Tria Ayu Kusuma Wardani. Caya Ayu Kirana, putri dari Bapak Ispandio Aji Nugroho dan Ibu Sotvi Kusumo Wardani. Cening Hayu Jatmika, putri dari Bapak Agung Jatmiko dan Ibu Agisma Muiz. Diara Altera Virendra, putra dari Bapak Stefanus Theodorus dan Ibu Agustin Swastikarani. Genta Senjakala, putra dari Bapak Andi Zulfan dan Ibu Aneke Fitrianti. Rayaka Agastya Wibowo, putra dari Bapak Norman Fajar Wibowo dan Ibu Sri Utami. Tanaya Sindu Ganari, putri dari Bapak MC Estianto Ari Prabowo dan Ibu Nindyah Rengganis. Theodora Angelica Putri Meyer, putri dari Bapak Erwin Siswoyo Meyer dan Ibu Primastuti Panawangsi. Wisudawan dan Wisudawati SD Tumbuh 3, Hafsyah Haura Syafa, putri dari Bapak Muhammad Agus Sutrisno dan Ibu Ferida Eni. Alice Meisha Wettstein, putri dari Bapak Max Friedrich dan Ibu Utami Rahayu Lestari. Irene Sherisa Eliana, putri dari Bapak Mugiono Cahyadi dan Ibu Resti Wredi Ningsih. Robertus Salomo William Sage, putra dari Bapak Agustinus Dedi Rianto dan Ibu Immaculata Dian Sawitri. Ahmad Iqbal Hamani, putra dari Bapak Muhammad Ali Fikri dan Ibu Nurfia Kustiani. Dito Navin Handoyo, putra dari Bapak Kusumo Handoyo dan Ibu Enda Kumala. Baskara Wibisana, putra
putra dari Bapak Dodi Aditya Iskandar dan Ibu Hendrika Retno Tias Aru. Sean Orlando Tanner, putra dari Bapak Michael Ferdianus dan Ibu Erwina Suparto. Davinka Nataliano Hadi, putra dari Bapak Dodi Purwanto Hadi dan Ibu Vika Maharani. Rafa Rashid Wibowo, putra dari Bapak Heri Wibowo dan Ibu Herwina Dian Aprilia. Gabello Getso Lorenzo, putra dari Bapak Ari Susanto dan Ibu Kristini. Eskian Salma Nayu, putri dari Bapak Hermawan dan Ibu Admila Rosada. Nadindra Danish Permata Umuku, putri dari Bapak RM Sony Irawan dan Ibu RR Surya Haningditya. Simsim Sindura Ada Nuera, putri dari Bapak Sugito dan Ibu Iis Sri Mulyani. Dimas Suryo Adi Nugroho, putra dari Bapak B. Nugroho Dewanto dan Ibu Y. Maya Dewantari. Ocean Karuna Murianto, putra dari Bapak Hendrik Murianto dan Ibu Seri Dewi. Zaki Atsal Faid Atmadinata, putra dari Bapak Bambang Rianta dan Ibu Anna Delia Rosa. Afsan Arsalan Setiawan, putra dari Bapak Bambang Setiawan dan Ibu Kian Sinanjung. Marcelo Brahmandita Yoga, putra dari Bapak Dwi Taat Arianto dan Ibu Desi Windasari. Johannes Baptista Timur Indra Febriano, putra dari Bapak Sujarwo dan Ibu Dian Indri Purnamasari. Dimas Madista Sandi, putra dari Bapak Peter Marcel S. dan Ibu Betty Rosalina. Papa Zain Gladio Marvelego, putra dari Bapak Iwayan Indra S. dan Ibu Sri Suryani. Wisudawan dan Wisudawati SMP Tumbuh, Adiatma Nugraha Putra, putra dari Bapak Purwoko Sasmoyo dan Ibu Ikhwani Kruniyasih. Akira Satyawan, putra dari Bapak Andang Satyawan dan Ibu Bunga Jeruk Permata P.
Iskandar Ardian Wahyu Caraka. Putra dari Bapak Emmanuel Wahyu Herman R. dan Ibu Bernadetta Gunaningsih YK. Alvita Rahma Prihasmoro, putri dari Bapak Alex Setianto Wahyu dan Ibu Handri Novista H. Anissa Nurhanifah, putri dari Bapak Yusuf Wibisana dan Ibu Sawitri Nur Asmi. Ataya Nisrina Ashari, putri dari Bapak Imam Ashari dan Ibu Yudiar Hairani. Christopher Florensco Raditya Setadewa, putra dari Bapak Albertus Prajartoro dan Ibu Francisca Erna Restianingrum. Fabian Elvarta Deniswara, putra dari Bapak Haryawan Emir N. dan Ibu Ari Putri Kurniati. Fadlila Haman Pradana, putra dari Bapak Agung Prahasto dan Ibu Endang Suwardani. Frida Meta Aiswara, putri dari Ibu Asih Nurchandra. Kangba Gusti Selo, putra dari Bapak Selo Leksono dan Ibu Rianti. Marvel Miselino Aldiafin, putra dari Bapak A. Teguh Ruswono dan Ibu E. Iriani Pitarina. Muhammad Syefa Mahardika Putra, putra dari Bapak Andi Septiandi dan Ibu Maya Kartika Sari. Muhammad Sidik Yudhistira, putra dari Bapak Prasmoyo dan Ibu Anci Wahyu Anggoro Wati. Mutia Aisyah Wibowo, putri dari Bapak Arif Wibowo dan Ibu Eni Yuni Astuti. Nawarna Ratna Mutu Manika, putri dari Bapak Nasirun dan Ibu Supartila. Kenti Ayu Oklisa Leilani, putri dari Bapak Suhardiman dan Ibu Retno Damayanti. Rifki Setia Nur Firdaus, putra dari Bapak Said Munawar dan Ibu Rismah Nur Hasanah. Yemima Evelina, putri dari Bapak Chow Liang dan Ibu Marlis Budianti. Zevanya Van Passen, putra dari Bapak Frank Van Passen dan Ibu Rita Irawati.
Zulfikar Bustomi Sidik Kuntoro, putra dari Bapak Andri Kuntoro almarhum dan Ibu Agusta Nur Amini. Adityo Bagas Purnandito, putra dari Bapak Heri Susanto dan Ibu Puji Istiyati. Anavaya Sidata Sugianto, putri dari Bapak Sugianto dan Ibu Christine Ratnawati. Ardito Kevin Firdaus, putra dari Bapak M. Riza Kailani dan Ibu Aminah. Ari Nabil Putra Hartayo, putra dari Bapak Puji Hartoyo dan Ibu Ervina Rohana Simatupang. Danatia Arya Bisma, putra dari Bapak Erbaktio Rohan dan Ibu Diah Suryandari. Dimas Ajani Ismoyo Maulana Anadir, putra dari Bapak Raden Erman Royadi dan Ibu Alisa QM Rahman. Indira Nashwa Istiqomah, putri dari Bapak Heri Hariri Bahar dan Ibu Woro Nugrahani. Keisha Enindita Nidia Tunggal, putri dari Bapak Handi Toha Tunggal dan Ibu Endang Sri Lestari. Muhammad Arum Jamapala Pamungkas, putra dari Bapak Pamungkas Wahyu Setianto dan Ibu Ari Murtiati. Rafael Reynard Rusdianto, putra dari Bapak Edward Rusdianto dan Ibu Monica Theodora. Renaissance Atailah Wahyu Iskandar, putra dari Bapak Ferry Iskandar dan Ibu Wahyu Nita. Rifada Khalida Khairumi, putri dari Bapak Joko Hardianto dan Ibu Shindu Monita. Raden Mas Drastya Wironegoro, putra dari Bapak KPH Wironegoro dan Ibu GKR Mangku Bumi. Stefani Putri Gabriela, putri dari Bapak Tri Sun Farma Situmeang almarhum dan Ibu Heni Puspita Wati. Zahra Maharani Wijaya, putri dari Bapak Hadi Wijaya dan Ibu Sri Rejeki Murti Ningsih. Wisudawan dan Wisudawati SMA Tunggu, Amanta Fidela Putri, putri dari Bapak Sri Hadianto dan Ibu Nur Indah Rahayu.
Dede Setiawan Sibot, putra dari Bapak Sibot D. Rumbang dan Ibu Susilawati. Putu Lontar Zekang Wijaya, putra Bapak Putu Sutawijaya dan Ibu Vimeye. Torik Raihan Akbar, putra Bapak Mulyadi dan Ibu Siti Purbani. Hadirin sekalian, demikian tadi wisudawan wisudawati Sekolah Tumbuh tahun pelajaran 2019-2020. Dan acara kita lanjutkan. Janji Wisuda yang kali ini akan dibawakan oleh Ananda Eskian Salmanayu. Kepada Ananda, dipersilakan. Janji Wisudawan Sekolah Tumbuh. Hari ini, dengan Anda sekalian sebagai saksi saya dan hari-hari selanjutnya dalam hidup saya, saya akan terus bermimpi, berharap, dan berusaha segenap jiwa dan raga untuk meraih cita-cita saya. Saya akan menjadikan diri saya bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya dan bagi dunia ini sesuai dengan kapasitas dan potensi yang ada pada saya. Kemanapun saya pergi, saya akan bangga menjadi diri saya sendiri, bangga atas keluarga dan budaya saya, dan menghargai pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dan budaya yang saya temui. Dengan mengembangkan karakter mulia, saya akan terus menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat saya demi kehidupan dan dunia yang lebih baik. Dengan semangat, dedikasi, karya, dan aksi dalam setiap hal yang saya tempuh, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya akan memilih cinta kasih dan kejujuran. Terima kasih, Eski. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Distrikpora DIY kepada Bapak Didi Wardaya SE MPD MM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Sekolah Tumbuh Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Wiranggoro. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Tumbuh, SMP Tumbuh, dan SMA Tumbuh. Yang kami hormati wali murid beserta tamu undangan lainnya, dan yang kami banggakan adik-adik para siswa wisudawan SD Tumbuh, SMP Tumbuh, dan SMA Tumbuh pada siang sore hari ini yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah dan perkenannya hari ini kita dipertemukan dengan video conference dalam acara pelepasan atau wisuda siswa baik di jenjang SD, SMP, dan SMA di Sekolah Tumbuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang berbahagia, kondisi saat ini di mana COVID-19 yang belum mereda menjadikan beberapa hal yang seharusnya bisa kita lakukan dengan suasana yang lebih nyaman, suasana yang lebih akrab dalam wisuda pada siang hari ini, tapi karena kondisi COVID harus kita lakukan dengan cara video conference seperti ini. Hal ini semata-mata untuk menjaga dan melindungi diri kita masing-masing dari bahaya pandemi COVID. Di dalam
pelaksanaan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar pada siang hari pada saat ini di mana COVID masih pandemi di seluruh Indonesia bahkan dunia, sehingga proses pembelajaran pun harus dilakukan dengan jarak jauh. Walaupun demikian, dengan berbagai segala kekurangan maupun kelebihannya, pada akhirnya kita semua dapat melepas siswa baik di jenjang SD, SMP, SMA, khususnya di sekolah tumbuh ini dengan suasana yang mengharukan dan berbahagia. Satu kenangan yang tidak terlupakan, di mana di dalam proses wisuda ini kita dilakukan dengan jarak jauh. Ini semoga tidak terulang lagi, karena ke depan harapan kita pandemi COVID itu sudah selesai. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat kepada adik-adik SD Tumbuh 62 siswa yang melakukan wisuda pada hari ini, 36 siswa SMP yang lulus pada siang hari ini, yang siang sore hari ini, dan 4 siswa SMA yang lulus dari sekolah tumbuh. Ini adalah awal, wisuda ini adalah awalan pada pelaksanaan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan apa yang dibekalkan di sekolah tumbuh nantinya bisa digunakan sebagai bekal di dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan selanjutnya mampu meraih cita-cita, harapan yang seperti diinginkan oleh adik-adik semua. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Sekolah Tumbuh yang telah ikut berperan serta menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta penuh warna di dalam penyelenggaraan pendidikan. Kita tahu Sekolah Tumbuh juga menerima siswa dari berbagai kalangan. Ada siswa disabilitas, ada siswa reguler, sehingga Sekolah Tumbuh dapat digunakan sebagai contoh pelaksanaan pendidikan yang bersifat inklusif. Sekali lagi kami mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada hari ini ada acara bersamaan, sehingga mewakilkan kepada kami dengan bangga mengucapkan selamat kepada adik-adik semua dan kepada Bapak Direktur, Bapak Ibu Guru yang sudah menyelenggarakan pendidikan secara baik. Dan kami berharap ke depan semakin maju dan sekolah tumbuh bisa menjadi salah satu sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang membanggakan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai contoh penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan perwakilan orang tua wisudawan. Kami undang kepada Bapak Sang Kompiang Wirawan untuk menuju ke podium. Yang kami hormati Ketua Yayasan Edukasi Anak Nusantara, Bapak KPH Wirunegoro MSC. Yang terhormat, yang kami hormati juga Kepala Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah hadir secara daring online. Kemudian tidak lupa kami sampaikan penghormatan yang luar biasa kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Tumbuh SD, SMP, dan SMA, para guru edu Sekolah Tumbuh yang kami banggakan, para orang tua wali yang hadir di acara wisuda daring kali ini, dan juga beberapa rekan kami para orang tua yang belum berkesempatan hadir tetapi mengikuti secara daring di rumah. Selamat mendampingi putra-putrinya yang sedang berbahagia hari ini. Dan tidak lupa yang paling berbahagia hari ini adalah
para wisudawan, wisudawati, adik-adik SMP, SD, SMA Tumbuh yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang dalam kepada panitia yang telah berhasil menyusun dan mempersiapkan acara wisuda daring yang sangat spesial ini di suasana yang sangat spesial, dan telah memberikan kesempatan juga kepada saya untuk mewakili memberikan sepatah kata dalam acara ini sebagai wakil dari para orang tua. Bapak Ibu para orang tua yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing, izinkan saya mewakili Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar istilah bahwa mendidik seorang anak itu ibaratnya seperti bergotong royong bersama. Dalam pepatah bahasa Inggris sering dinyatakan bahwa it takes a village to raise a child. Jadi satu kampung itu kalau ingin mendidik seorang anak. Jadi ungkapan ini saya kira sangat cocok untuk warga kita di Indonesia yang majoriti adalah negara dengan penduduk dengan masyarakat komunal. Artinya bahwa anak-anak kita tumbuh bersama-sama dengan keluarga besarnya. Ada kami para orang tua, ada neneknya, ada kakek, ada pakdenya, ada budenya, ada om, ada tante, ada sepupunya. Dan semuanya itu berkontribusi bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh dan bisa menjadi anak-anak yang kita inginkan bersama. Yang saya alami selama mendampingi, melihat keseharian anak saya Nando Bramanda Elska Wirawan yang sedang bersekolah kemarin di SD Tumbuh 2, kami melihat bahwa proses yang berbeda dan sangat khas dari pendidikan tumbuh. Apa itu? Anak-anak diberikan, kalau sekarang Pak Menteri, Mas Menteri menyebut merdeka belajar. Sekolah tumbuh sudah menerapkannya sejak lama. Merdeka belajar, anak-anak diberikan kemerdekaan untuk berimajinasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Satu hal lagi yang menjadi pembeda antara sekolah tumbuh dengan sekolah yang lain yang saya kira patut menjadi kebanggaan kita bersama, bahwa anak-anak di sekolah tumbuh ini berkembang dalam perbedaan, bersatu dalam kebinekaan, dan mereka bisa hidup berdampingan saling mendukung dengan anak-anak yang lain yang mungkin memiliki perbedaan kondisi. Dan anak-anak ini sejak awal sudah biasa menghadapi, mendukung teman-temannya yang memiliki kebutuhan khusus dan lain-lain, sehingga anak-anak akan memiliki wawasan terbuka bahwa di dunia ini tidak semuanya sama dengan kita. Ada yang berbeda dari segi agamanya, dari segi etniknya. Kebetulan kami dari warga Bali yang sudah menjadi warga Jogja. Sudah dari sejak tahun 93 saya di sini dan sekarang mengajar di GM. Kemudian yang kedua, dengan proses pendidikan di sekolah tumbuh yang bersifat inklusi, yang belajar di SD Tumbuh, di SMP Tumbuh, di SMA Tumbuh, bukan hanya Nando dan teman-temannya, bukan hanya Nando dan kakak-kakaknya, tetapi kami para orang tua juga ikut belajar. Belajar dari jauh dan belajar dari dekat. Nah sekarang ada pandemi COVID-19 Corona. Kami jauh lebih dekat lagi dengan anak-anak selama 3 bulan ini, mendampingi anak-anak untuk belajar sendiri di rumah. Kami bisa merasakan betapa monumentalnya kiprah para ibu guru dan bapak ibu di sekolah. Kami baru 3 bulan menjalaninya, luar biasa bagaimana capeknya mengurus seorang anak. Kalau bapak ibu satu kelas itu mengurus 22 anak selama 6 tahun atau mungkin 1 semester atau 1 tahun. Jadi sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi, kami angkat topi dan sangat apresiasi jasa para bapak ibu, para manajemen sekolah tumbuh yang telah memberikan pendidikan, pengetahuan, dan wawasan terbuka kepada anak-anak kami. Semoga
jasa-jasa para bapak ibu akan selalu tertanam di jiwa dan raga anak-anak kami. Matur nuwun sangat. Terima kasih, matur suksema atas kesempatannya, dan selamat sekali lagi kepada adik-adik wisudawan dan wisudawati telah selesai satu tahap pendidikannya. Yang SD segera akan ke SMP, SMP akan ke SMA, yang SMA nanti mungkin akan menuju ke perguruan tinggi. Kami berharap agar anak-anak ini yang telah mendapat polesan di sekolah tumbuh yang luar biasa menjadi anak-anak yang bermanfaat dan peduli kepada sesama. Itu mungkin yang lebih dipentingkan oleh bangsa ini saat ini. Di tengah masa krisis pandemi ini, kita harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan saling mengingatkan satu sama yang lain. Demi apa? Demi penyiapan generasi penerus anak bangsa agar negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang berbineka ini, yang berpancasila ini, menjadi bangsa yang besar dan tetap eksis di kancah dunia. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Sang Kompiang Wirawan. Jadi Bu Ana, ternyata yang disampaikan Bapak tadi sama begitu dengan yang terpikirkan oleh saya sebagai orang tua siswa juga di sekolah tumbuh. Betul sekali. Jadi apresiasi kepada semua edukator, staff yang mendampingi di sekolah tumbuh gitu. Juga tapi sebagai guru pun kami belajar banyak dari orang tua dan anak-anak yang ada di sekolah tumbuh. Berikutnya, kalau tadi sudah orang tua murid, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan wisudawan kepada Ananda Rayung Laksita Anggantari. Kami persilakan untuk ke atas panggung. Selamat sore kepada pimpinan dan pengurus yayasan, para edu dan staf sekolah tumbuh, serta teman-teman dari SD Tumbuh 1, 2, 3, dan juga Tumbuh High School. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua, karena akhirnya kita semua telah menyelesaikan masa-masa yang tidak terlupakan di sekolah tumbuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang selalu menyertai kita semua. Selama berproses atau berdinamika di sekolah tumbuh, kita melewati banyak sekali pengalaman. Saya masih ingat ketika pertama kali saya masuk ke kelas prep dan melihat wajah-wajah baru teman-teman serta para guru, dan berkenalan dengan mereka adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Banyak yang masih malu-malu bicara dengan temannya, belum lancar menulis dan berhitung, bahkan menangis pada hari pertama sekolah. Tetapi kita terus berkembang dan memiliki semakin banyak teman, pengalaman, dan keberanian. Pengalaman yang didapatkan juga berbeda-beda. Ada yang sedih, lucu, aneh, tapi tentunya pengalaman menyenangkan akan yang paling berkesan. Dulu saat awal tahun ajaran saya bertanya-tanya mengapa kelasnya tidak menarik, tidak ada hiasan dan sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kelas menjadi semakin semarak oleh hasil karya dan kreativitas kita semua, sehingga kelas menjadi indah sekali. Di sekolah tumbuh, saya mendapatkan ketertarikan baru seiring berjalannya waktu. Saya yakin teman-teman saya juga seperti itu, minat kami berbeda-beda. Ada yang unggul dalam bidang akademis maupun non-akademis. Ada yang berbakat dalam olahraga, seni, musik, dan sebagainya. Kita diajarkan untuk mengembangkan bakat serta ide-ide kita. Tetapi tentunya tidak hanya pengalaman menyenangkan saja yang kita semua dapatkan. Saya ingat dulu seringkali terjatuh di sekolah sampai luka, bertengkar dengan teman, dan mendapatkan nilai yang kurang memuaskan adalah sesuatu yang
kurang menyenangkan. Tetapi teman-teman kita, Edu kita, dan semua warga sekolah SD Tumbuh akan selalu bersama kita semua. Menghibur, tertawa bersama di kelas maupun di luar kelas, bermain serta belajar bersama adalah momen yang tidak terlupakan dalam mengakhiri masa-masa di sekolah Tumbuh. Mengakhiri masa-masa di sekolah dasar, SMP, dan SMA adalah masa-masa yang menggembirakan serta menyedihkan. Kita akhirnya lulus dan dapat masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Tetapi untuk tidak berjumpa dengan teman, sahabat, edukator, staf sekolah Tumbuh seperti sebelumnya adalah masa yang cukup sulit. Berpisah memang tidak mudah, tetapi kita masih bisa bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini, saya serta teman-teman semua ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para edu yang telah membantu kami selama di sekolah Tumbuh. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya jika kami ada salah dan merepotkan. Kepada semua orang tua murid, terima kasih karena selalu mendukung kami dalam bersekolah di SD di sekolah Tumbuh. Kepada staf-staf sekolah dan tentunya kepada teman-teman semua, terima kasih karena sudah memberikan hari-hari dan kenangan di sekolah Tumbuh yang penuh warna. Pesan saya pribadi kepada teman-teman semua adalah teruslah berkembang, teruslah berkarya, jadilah pribadi yang semakin baik dan selalu menginspirasi orang lain. Untuk sekolah Tumbuh, semoga selalu berjaya dan sukses dalam segala rencana yang akan dilakukan seterusnya. Saya minta maaf jika saya ada salah atau ada kata yang kurang berkenan dalam pidato ini. Marilah kita terus gapai mimpi serta cita-cita teman-teman semua dan pantang menyerah. Ingatlah akan perjuangan yang sudah kita lalui selama di sekolah Tumbuh ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih kepada Rayung Laksita Anggantari, luar biasa sekali Bu Widya. Betul sekali, luar biasa. Terima kasih sudah mengingatkan. Terus berkarya, iya. Terus menginspirasi. Dan pastinya bersyukur sekali kalau kita bisa melayani di sebuah sekolah, terus khususnya sekolah Tumbuh ini ya. Karena di sini kita kaya akan proses. Betul sekali. Karena di sekolah Tumbuh ini kalau saya sebut adalah laboratorium kehidupan. Asik, laboratorium kehidupan. Baiklah, kalau tadi kan sudah disebutkan ya, kalau Rayung tadi menyinggung kalau pertama dulu kelasnya sepi, iya. Terus kemudian makin lama makin rame menempelkan hasil-hasil karyanya sehingga kelasnya jadi rame begitu. Iya. Karena gak pengen kelasnya yang menghias itu edukatornya. Iya. Tapi ya anak-anak bersama edukatornya. Betul sekali, dan pastinya yang namanya proses itu sangat panjang dan betul. Juga sangat bermakna juga ketika sudah selesai akan terus diingat, begitu Bu Widi? Betul sekali, dan pasti prosesnya itu bermakna ya bagi masing-masing anak. Semua betul. Memiliki kekhasan masing-masing. Ya, dan kali ini kita lanjutkan berkaitan dengan proses. Mungkin ada beberapa kita bisa sebut dengan award. Iya. Untuk siswa, jadi di sini dari SD Tumbuh 1, Tumbuh 2, Tumbuh 3, SMP Tumbuh dan juga SMA Tumbuh, kami sudah merangkum ada beberapa award yang akan kami berikan untuk siswa-siswi pastinya. Kita jadi mulai. Penasaran, silahkan Bu Ana. Baik, kita mulai dari SD Tumbuh 1. The best role model from SD Tumbuh 1 diberikan kepada Dia Wafi Wahyu Iskandar. Berikutnya ada the best academic progress from SD Tumbuh 1 diberikan kepada Talita Frasaya.
Selamat. Selamat. Ini ada di rumah mungkin seneng banget ya Bu Widya. Iya. Selamat juga untuk semua anak-anak yang lain. Kalau tadi dari SD Tumbuh 1 yang berlokasi di Jalan AM Sangaji 48 Yogyakarta, sekarang kita beralih ke SD Tumbuh 2 yang beralamat di Jalan Amriyahya nomor 1 Yogyakarta. The best role model from SD Tumbuh 2. Nashita Ayla Andra Puri. Congratulations. For the best academic progress from SD Tumbuh 2. Tanaya Sindu Ganari. Selamat ya kepada Nashita dan juga Tanaya. Baik, kita lanjut ke SD Tumbuh 3. Yes. SD Tumbuh 3, ini juga kami punya dua. Untuk the best role model from SD Tumbuh 3. Diberikan kepada Baskara Wibisana. Dan untuk the best academic progress from SD Tumbuh 3, kami berikan kepada Ahmad Iqbal Hamani. Yang jajanannya sehat-sehat dan murah. Baik, sudah dari SD Tumbuh 3. Di mana lokasinya, Bu? Ini di Dalem Mangkubumen, KT3 nomor 264 Yogyakarta. Selanjutnya kita ke arah selatan Yogyakarta. Ada di Sewon ya, ada di jalan Sewon. Mana itu, Bu? Di Jalan KH Ali Maksum, Panggung Harjo Sewon, Bantul, Yogyakarta. Baik, untuk SMP Tumbuh sudah tampak ini. Mutia Aisyah Wibowo, for being the best role model from grade 9A Tumbuh High School. Next, for being the best academic progress from grade 9A Tumbuh High School, we have Ataya Nisrina Azari. Gambarnya nanti dulu, sudah. Baiklah. For being the best role model from grade 9B, Tumbuh High School, Yogyakarta, Renaissance Atailah Wahyu Iskandar. Ini orang tuanya pasti hebat sekali. Dua-duanya dapat the best ya. Role model. Next, Bu Widi. Selanjutnya, for being the best academic progress from grade 9B, Tumbuh High School. We have Indira Nashwa Istiqomah. Selamat ya untuk teman-teman kelas 9A dan juga 9B. Kita lanjut. Okay. Untuk SMA Tumbuh, kali ini the best role model from grade 12 Tumbuh High School diberikan kepada Amanta Fidela Putri. Tata. Selamat untuk semua dan juga selamat untuk semua siswa-siswi yang kami cintai. Karena kalian semua sebenarnya mendapatkan award di hati kami dan betul juga sekali. Di hati orang tua. Ya, kami juga tidak akan melupakan begitu saja ya. Pastinya silaturahmi akan tetap terjaga. Betul. Main-main ke sekolah lagi gitu Bu Widya, boleh sekali. Selanjutnya kita tadi setelah menjalani prosesi wisuda, betul. Kita akan bersama-sama masuk kepada doa multikultur. Ini adalah sesi yang menjadi khas dan selalu ada selama ini di acara-acara Sekolah Tumbuh. Mewakili dari agama Katolik Ibu Ana ada Ibu Palma Dinta,
Kemudian dari agama Kristen ada Ibu Haknyonowati. Selanjutnya untuk mewakili agama Islam ada Ibu Senja Fitriana. Mewakili agama Hindu ada Ananda Sang Kompyang Brahmanda Elskar Wirawan. Serta mewakili agama Buddha ada Ibu Santi Paramita. Para undangan dipersilahkan untuk bersikap hikmat. Kita akan berdoa. Marilah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore ya Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat yang Kau beri. Hingga saat ini kami bisa berkumpul dan bersuka cita atas kelulusan teman-teman kelas 6, 9, dan 12 sekolah tumbuh. Bapa, begitu besar kasih-Mu sehingga Kau mampukan teman-teman kelas 6, 9, dan 12 ini menempuh pendidikan mereka di sekolah tumbuh dengan lancar dan penuh sukacita. Berkatilah mereka selalu Tuhan dan dampingi setiap langkah mereka dalam melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Utuslah Roh Kudus-Mu agar mereka selalu bersemangat dalam belajar. Bapa, kami mengucap syukur pula untuk orang tua yang telah mendampingi belajar teman-teman kami di rumah. Berkatilah dan berikanlah kesehatan serta kesabaran dalam mendampingi mereka belajar di rumah. Bagi Bapak Ibu edukator yang selalu setia dalam mengajari mereka secara langsung maupun virtual, berkatilah ya Tuhan agar tetap semangat dalam berkarya mendampingi serta mendidik mereka para penerus bangsa ini. Pada masa pandemik ini ya Bapa, berikanlah kesehatan para siswa-siswi kami, orang tua, kepala sekolah, edukator, dan seluruh staf sekolah tumbuh. Mampukan kami untuk melewati masa-masa ini dengan penuh semangat. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin daerah hingga pusat. Berikanlah kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang diambil untuk rakyat Indonesia. Doa ini kami panjatkan melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur ketika saat ini kami bisa berkumpul dalam suasana yang menggembirakan. Kami mengucap syukur atas kelulusan teman-teman kami kelas 6, 9, dan 12. Kami mau serahkan anak-anak kami sehingga saat ini yang sudah mendapatkan sekolah atau yang akan mencari sekolah, kiranya Kau berikan hikmat dan berikan kelancaran ya Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur dan ucapkan terima kasih untuk bimbingan dari orang tua yang sudah mendampingi selama masa pandemi ini Tuhan. Berikanlah kesehatan dan semangat selalu. Ucap syukur kami haturkan kepada Engkau Tuhan ketika Engkau berikan kesehatan untuk teman-teman edukator dan staf yang pada saat ini kami sama-sama berjuang dengan kemampuan kami masing-masing. Kami berjuang untuk terbaik, semua yang terbaik untuk anak-anak kami. Berikanlah hikmat kepada pemimpin dari daerah sampai pusat sehingga kami semuanya, seluruh warga Indonesia bisa melewati masa ini dengan penuh semangat dan dengan penuh harapan yang berasal dari-Mu saja Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semua yang sudah kami siapkan, anak-anak kami siapkan di masa-masa mendatang, semuanya adalah untuk kebaikan-Mu dan semuanya hanya demi kebaikan Indonesia juga. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami haturkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah meridhoi pertemuan kita ini. A'udzubillahi sami'ul alimu minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan naimin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal wajhikal karimi wa 'adimi sultani. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Alim, Tuhan yang Maha mengetahui, di acara wisuda ini tambahkanlah ilmu-ilmu kami, bimbinglah kami agar mendapatkan hanya ilmu yang lurus dan benar sesuai dengan syariat-Mu dan ajaran Rasul-Mu. Bimbinglah kami agar ilmu kami menjadi ilmu yang bermanfaat, jauh dari rasa riya dan takabur. Mudahkanlah lisan kami untuk berkomunikasi dengan lancar dan tawadu. Mudahkanlah hati kami dan pikiran kami untuk menjadikan ilmu kami bermanfaat bagi umat manusia. Jadikanlah acara wisuda ini menjadi pertemuan yang Engkau limpahkan keberkahan, dan perpisahan kami nanti menjadi perpisahan yang selalu Engkau jaga tetap penuh keberkahan. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kerasnya musibah, dari turunnya kesengsaraan yang terus-menerus, dari buruknya qada, dan dari kesenangan para musuh atas musibah yang menimpa kami. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, hilangkanlah bencana yang sedang menimpa kami, hilangkanlah wabah penyakit yang menimpa kami. Ya Allah, peliharalah negeri kami, sekolah tumbuh kami, dari setiap hal yang tidak menyenangkan. Rabbana taqabbal minna du'a'ina innaka antas sami'ut doa wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiampi buddhang saranang gacchami, dutiampi dhammang saranang gacchami, dutiampi sanghang saranang gacchami. Tatiampi buddhang saranang gacchami, tatiampi dhammang saranang gacchami, tatiampi sanghang saranang gacchami. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga berkat kekuatan cinta kasih dan kasih sayang, kita semua dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA sekolah tumbuh selalu mendapatkan berkah kesehatan, kebahagiaan. Semoga setelah keluar dari sekolah ini mendapat tempat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Semoga kesuksesan dan keberhasilan selalu menyertai anak-anak dan kita semua. Kami juga berdoa semoga semua keluarga dan bangsa ini senantiasa hidup saling mengasihi dan selalu bisa menjaga pikiran bijaksana agar segala musibah lenyap adanya. Semoga para pemimpin kami terberkahi dengan kesehatan yang baik, ketegaran, ketabahan dalam menyelesaikan semua permasalahan. Semoga kami semua selalu memiliki keluhuran budi sesuai dengan ajaran Dharma agar dapat hidup harmoni. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bawantu saba manggalang, rakantu saba dewata, saba buddha nubawena, saba dhamma nubawena, sada soti bawantu te. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Para hadirin, para hadirin, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kali ini doa dibimbing dalam agama Hindu. Om Aditya Siap Barem Jyotir Rakta Tejo Namostute Sweta Pangkaja Madistya Baskarayo Namostute. Om Ramrim Swaparamasiwa Radityaya Namo Namaswaha. Om Anobadrah Kratawo Yamtu. Om Purnambawantu Sriyambawantu Sukambawantu
Dewa Susma Parama Cintia Ya Namo Nama Swaha. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, karena hari ini kami dapat berkumpul dalam acara wisuda sekolah tumbuh. Oh Yang Widi, Yang Maha Bijaksana, kami yakin bahwa tiada sesuatu apapun yang dapat kami laksanakan tanpa perkenanmu. Karena Engkau Maha Pencipta, Pemelihara, dan Pelebur alam semesta ini. Sehingga dalam hikmat kebijaksanaan, tuntunlah kami, siswa kelas 6, siswa kelas 9, dan siswa kelas 12, untuk menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan sebaik-baiknya. Lindungilah orang tua kami yang selama ini telah membimbing kami, serta berilah berkat kesehatan kepada seluruh Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kami selama ini. Berikanlah serta kesehatan kepada seluruh keluarga sekolah tumbuh. Dalam masa pandemi ini, tuntunlah kami dari jalan kegelapan menuju terang cahaya ketenangan untuk melewati masa ini. Yang Widi, kami menyadari bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak luput dari kesalahan. Oleh karenanya, ampunilah segala kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, agar segala dosa dan kotoran yang ada pada jiwa kami menjadi sirna. Di ujung doa, kami memohon agar Engkau menuntun pemerintah daerah hingga pusat dapat memiliki hikmat kebijaksanaan untuk memberikan kebijakan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Santi, 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 damai di hati, damai di bumi, damai untuk alam semesta. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Damai rasanya ya Bu. Betul Bu. Kita sudah berdoa untuk kebaikan semuanya. Dan pastinya acara demi acara sudah kita lalui. Sebelumnya kita mau foto bersama. Iya. Satu hal yang penting juga. Oke, kita mau foto bersama ya, anak-anak, juga orang tua, siswa. Akan ada 3 pose. Dan karena kita jumlahnya ada banyak, sehingga setiap pose kita akan foto 5 hingga 6 kali. Betul. Karena ada 5 atau 6 slides ini ya. Kita ada gaya formal, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu, enggak lah Budi. Yeah. Gaya formal susah. Dan gaya bebas. Ya. Yeah. Yeah. Yang pertama gaya formal dulu ya. Gaya formal seperti apa ya? Untuk biasa. Teman-teman yang memfoto, Screenshot. Screenshot kan, ha? Iya. Yeah. Sudah siap? Komandonya sudah siap? Oke. Sudah ada jempolnya. Yang pertama untuk gaya formal. Gaya formal terlebih dahulu. Semua bersiap. Semua bersiap, silakan. 3 2 1 Baik, sekali lagi. Kemudian untuk slide berikutnya. Ayo, berikutnya. 3 2 1 Slide selanjutnya. 3, 2, 1 Kita ada berapa slide tadi Bu Widi? 5, 6 Iya, amannya 6. Oke. Oh 5 5, oke. Yang ketiga. Yang keempat ya. Yang keempat ya. Yang keempat silakan. 3, 2, 1 Lagi kemudian untuk yang terakhir. 3, 2, 1
Sudah cukup teman-teman? Apakah masih ada lagi? Oke. Oke. Next Bu Widi. Semua sudah mengaktifkan videonya ya? Iya. Dipastikan. Dipastikan untuk videonya aktif. Kemudian tadi untuk gaya formal dan sekarang mungkin gaya bebas. Keluarkan siswa, ekspresinya ya. Siswa ya. Saja ya. Siswa saja? Ya. Oke. Nanti yang sama orang tua nanti lagi. Oke, baik. Yang ketiga, siswa saja. Silahkan gaya bebas. Tadinya kita mau menentukan satu gaya, tapi ini kan sekolah inklusif keberagaman ya. Iya, jadi biarkan mereka mengekspresikan diri sendiri. Betul sekali. Sudah siap teman-teman ya? Untuk siap. Gaya formal, gaya formal, gaya bebas. Silakan. 5 slide. Untuk yang pertama kita hitung. Untuk siswa ya. 3, 2, 1. Kita enggak kelihatan Bu. Enggak apa-apa. Oke, untuk slide yang selanjutnya. Bersiap. 3, 2, 1. Oke, sudah nampak Bu Widi ya. Lanjut untuk slide ketiga. 3, 2, 1. Baik. Sudah untuk slide keempat. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi untuk slide terakhir ya. Slide kelima untuk gaya bebas. Untuk gaya bebas silakan. 3, 2, 1. Sudah teman-teman? Ya. Untuk gaya bebas? Oke. Lanjut. Sekarang gaya bebas bersama? Gaya bebas bersama orang tua? Siswa dan orang tua. Oke. Siswa dan orang tua, gaya bebas? Boleh berpelukan, boleh macam-macam. Siap? Sudah siap. Nah, ini 1, 2, 3 versi banyak bahasa yuk. Bu. Oke. Okay. Sudah siap slide pertama? Siji, loro, telu. Sudah ya? Oke. Slide kedua. Slide kedua. Setunggal, kalih, tigo. Boleh ya. Slide kedua slide, sudah, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga sudah, kita lanjut ke slide keempat. Baik, semoga benar. Wahidun Isnaini Salasatun. Benar enggak? Benar Bu, benar. Okay. Udah yang terakhir apa Bu? Slide berikutnya. Request Korea Bu. Apa Korea ya? Korea? Irsan. Mantap. Sudah teman-teman? Oke, baik. Sudah semua. Oke, kita berikan tepuk tangan. Acara demi acara sudah kita lalui bersama-sama. Kemampuan menghadapi perubahan, kemampuan beradaptasi, dan kemauan belajar hingga kita semua berada di titik pencapaian saat ini menunjukkan bahwa kita bisa melakukan apapun jika kita mau dan berusaha. Tentunya dengan dukungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami ucapkan selamat untuk kelulusan teman-teman semua, juga orang tua dan pihak sekolah yang selalu memberi dukungan penuh. Pastinya kami mewakili tim Sekolah Tumbuh mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan selama acara ini berlangsung. Saya Ana dan saya Widi
pamit undur diri. Sekolah Tumbuh, Jogja Educational Spirit. Matur nuwun.